Jabatan Laut Wilayah Selatan menerima laporan tumpahan minyak di sekitar pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi kira-kira pukul 3 petang. Tumpukan tumpahan minyak dapat dikesan sepanjang 1 kilometer di perairan berkenaan. Pengarah Jabatan Laut Wilayah Selatan Dik Sendolah dalam satu kenyataan berkata pihaknya belum dapat mengesahkan kapal yang terlibat kerana tiada kapal yang berada di kawasan berhampiran. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri akan menjalankan penilaian tumpahan minyak di sepanjang pantai yang terlibat. Jenis minyak hitam tersebut disyaki Marine Fuel Oil MFO dan ketika ini Jabatan Laut Wilayah Selatan dan pihak berkuasa tempatan PBT Pengerang diarahkan untuk membantu kerja-kerja pembersihan dan telah pun bergerak dari Tanjung Pengelih ke lokasi kejadian pukul 6 pagi. Kajian mendapati tumpahan minyak berpunca dari kawasan perairan Tompok Utara.